Selamat datang di channel Wilayah Tutorial. Pada video ini saya akan berbagi kepada Anda cara membuat pengelompokan atau playlist pada Telegram atau membuat folder di Telegram. Nah, untuk membuat rapi sehingga kita nggak keribetan, kerepotan untuk mencari mana grup, mana channel, mana bot, maka di sini kita bisa membuat playlistnya. Adapun caranya bisa Anda dapatkan di video ini. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar Anda nggak ketinggalan dari setiap video yang akan diupload oleh channel Wilayah Tutorial. Jangan lupa juga bagikan video yang ada di channel Wilayah Tutorial ke sosial media yang Anda punya. Langsung aja ke tutorialnya. Langkah yang pertama, buka aja pada aplikasi Telegram, kemudian pilih garis 3 di kiri atas, dan selanjutnya kita pilih pengaturan. Di bagian pengaturan ini ada folder, kita pilih bagian folder, dan di folder ini kita pilih bagian buat folder baru. Kemudian di sini pilih tambah obrolan, dan di sini ada 5 pilihan ya, kontak, non-kontak, grup, channel. Coba kita buat dulu channel, kemudian pilih aja centang. Dan berikutnya pilih simpan di atas kanan. Dan kita bisa kembali dan kita lihat di sini jadi terpisah kayak gini ya. Ada channel, kemudian ada semua obrolan. Kita bisa tambahkan lagi garis 3 di kiri atas, pilih pengaturan, kemudian pilih folder, lalu pilih buat folder baru. Pilih tambah obrolan. Di sini ada lagi bot, kita pilih centang di bawah kanan, kemudian simpan di atas kanan ini. Lalu kita kembali dan kembali lagi, maka udah berubah jadi kayak gini. Oke, kita tambahkan lagi semua sekalian aja ya. Pilih pengaturan, kemudian di sini pilih folder dan pilih buat folder baru, pilih tambah obrolan, kemudian kita tambah yang lain. Misalkan grup, kemudian non kontak, kontak semuanya tambahkan aja. Lalu pilih centang di bawah kanan dan berikutnya kita bisa kembali, lalu kembali lagi, kembali lagi. Oke, di sini belum ya. Kita coba ulangin. Ternyata nggak bisa secara langsung keseluruhan. Kita berarti coba buat satu-satu berarti ya. Tambah folder, kemudian pilih kontak, lalu pilih centang. Nah, di sini bisa ya, simpan di atas kanan. Dan kita tambah lagi, tambah obrolan, kemudian non kontak, centang di bawah kanan, simpan. Kita tambah aja semuanya ya. Oke, di sini kita buat folder baru lagi, tambahkan folder. Kemudian mana yang belum kira-kira tadi ya? Kayaknya channel ya. Channel udah belum tadi? Coba kita simpan. Nah, coba kita lihat, maka tampilannya akan seperti ini ya. Di sini ada channel, non kontak, kontak, bot, channel, dan semua ada di sini. Nah, kalau ingin menghapusnya, pilih garis 3 di kiri atas, kemudian pilih pengaturan, kemudian pilih lagi folder, dan berikutnya klik aja titik 3 di salah satu folder yang akan kalian hapus. Contohnya di sini adalah non kontak. Kemudian pilih aja hapus. Nah, di sini kita klik hapus, maka foldernya udah terhapus seperti ini. Oke, jadi untuk tampilan Telegramnya jadi kelihatan lebih menarik lagi ya. Jadi seperti itulah tadi cara membuat playlist atau folder atau pengelompokan di Telegram. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.